Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Marga Asih diikuti 288 siswa dibagi menjadi 7 ruang kelas siswa. Pelaksanaan MPLS dilaksanakan selama 3 hari dan 1 hari pengenalan ekstrakurikuler. Di MPLS hari pertama, siswa ditekankan mengenal satu sama lain dengan teman sekelas dan lingkungan sekolah. Menurut Ketua Pelaksana MPLS SMP Negeri 2 Marga Asih Aang Rohimat, untuk masa-masa awal masuk sekolah, alokasikan waktu selama seminggu untuk tahap pengenalan siswa terhadap lingkungan sekolah. Pertama untuk siswa baru ya. Itu yang berdiri ruang apa? Yang akan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, ditambah satu hari untuk pengenalan semua ekstrakurikuler. Ya, ruang 4. Berarti belum efektif belajar ya, Pak? Belum, tapi untuk kelas. Jadi dibiasakan sebelum disuruh itu jangan mulai, dulu. Sudah mulai. Sekarang mulai menulis jadwal dan besok sudah mulai efektif belajar untuk 8-9. Pihaknya berharap para orang tua siswa baru SMP Negeri 2 Marga Asih tidak mengizinkan anaknya membawa kendaraan sendiri saat bersekolah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.